Inggris unggul 3-0 pada babak pertama laga pembuka Grup B Piala Dunia 2022 kontra Iran. Laga timnas Inggris versus Iran yang menjadi pembuka rangkaian Grup B Piala Dunia 2022 itu berlangsung di Stadion Internasional Khalifah Doha, Qatar pada Senin 21 November 2022 malam WIB. Pada awal babak pertama, Iran berhasil menahan gempuran Inggris yang tampil dominan dalam hal penguasaan bola dan total peluang. Di tengah-tengah itu, laga sempat berhenti sekitar 12 menit akibat insiden yang dialami kiper Iran. Ali Bayrenven berbenturan dengan rekannya saat hendak menghalau umpan silang pemain Inggris. Benturan tersebut membuat Ali Bayrenven kesakitan di bagian kepala sehingga harus diganti oleh kiper lain, Hossein Hosseini. Setelah laga dilanjutkan, Inggris kembali menggempur pertahanan Iran hingga menciptakan gol pembuka lewat aksi pemain 19 tahun, Jude Bellingham. Bellingham membobol gawang Iran setelah memanfaatkan Luke Shaw pada menit ke-35. Gol tersebut membangkitkan motivasi Inggris yang kemudian berhasil mencetak 2 gol tambahan melalui aksi Bukayo Saka pada menit ke-43 dan Raheem Sterling pada menit ke-45.